mobil itu seharga 15 miliar rupiah. Presenter Raffi Ahmad ketika menjadi pembicara saat acara teaser serial animasi Lorong Waktu Siak di Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa, 15/12. Artis Raffi Ahmad angkat bicara soal isu minta ganti rugi kepada sopirnya. Soal nasib Salim setelah mobil mewahnya terbakar. Mobil lo kebakar dan itu Lamborghini. Lo apain sih Salim? Tanya Gading Marten. Mobil gue kebakar. Lamborghini gue kebakar. Pas gue cek asuransinya sudah habis. Jadi mobil seharga 15 miliar rupiah itu hangus terbakar, ucap Raffi Ahmad dramatis. Merasa tidak dijawab, Gading Marten kembali melontarkan pertanyaan serupa. Dia penasaran kira-kira apakah Salim diamuk suami Nagita Slavina itu atau tidak. Raffi Ahmad bersama Saliman di podcast Rans Entertainment, foto Rans Entertainment. Lo marahin gak sih? Pas kejadian gimana? Ucap Gading Marten. Menanggapi itu, Raffi Ahmad pun menceritakan kronologi awalnya. Dia menyebut bahwa dirinya yang menyuruh Salim membawa mobil tersebut. Jadi pas kejadiannya gue gak naik mobil Lamborghini. Gue dari Sentul mau ke acaranya Baim Wong. Gue nge-host. Sopir gue suruh bawa. Gue pakai mobil yang lain. Iring-iringan nih. Gue di depan. Mobil Lamborghini gue di belakang. Beber Raffi Ahmad. Pas gitu ngelihat ada asap di belakang. Pas gue di jalan sopir gue bilang. Pak itu mobil kita yang kebakar. Itu kayak di film-film pas lihat asap mobil sudah ada api. Gue lihat sopir gue di luar. Gue bingung ke acara Baim takut terlambat. Udahlah jalan aja palingan asuransi. Sayangnya pemikiran bapak satu anak itu meleset. Asuransi mobil mewahnya itu ternyata sudah habis. Pas gue jalan, gue telepon tim asuransi. Ya maaf mas asuransi kan sudah habis. Kemarin mas Raffi belum perpanjang. Wah sudah gak bisa, jelas Raffi Ahmad. Kasihan tuh Mas Salim. Kalau lo suruh ganti, dia syuting stripping juga dia nggak kebayar itu, timpal Gading Marten. Tak terima dituduh demikian, Raffi Ahmad segera meluruskan. Dia menjelaskan bahwa sama sekali tidak menyalahkan sopirnya itu.